kecelakaan guys, sampai mungsek seperti ini, sampai hancur. Ini posisinya di lampu merah. Dan di sini ini aman, nggak ada apa namanya, nggak dicuri orang, nggak apa ya. Nih, kalau di Indonesia kan dirongsokin orang, ya kan? Di sini aman. Mat, lek kepengin banter, irit, gak enak asep, numpak oceleng, Mat. Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dalam kebaikan. Amin amin amin. Kali ini saya mau mereview stok terbaru ya. Di sini ada VGR. VGR guys, barangnya bagus. Syaratnya untuk membeli di tempat kami, yang pakai penjamin silakan sediakan ARC sama nomor telepon saja ya. Yang mau pakai nama sendiri sediakan ARC, nomor telepon, Jenpoka, Incang ya. Untuk pengiriman seluruh Taiwan bisa ya. Seluruh Taiwan bisa. Seperti apa detailnya untuk VGR, langsung saja dari bagian depan seperti ini ya. Ini lampunya, lampu depannya ya, modelnya bagus. Di sini ada spionnya dibikin kecil. Ini handle-nya, handle remnya juga ada variasi bagus ya, sama stangnya ini ke bawah seperti ini. Ini apa, rating kanan kiri bawahnya. Bahannya masih bisa pakai 1 tahun ya. Dia udah cakram juga, udah cakram. Ininya bagus guys, shock depan ini. Shock depannya itu udah, ini 8.000 harganya ini. Ininya saja 8.000 nih. Bagus ini, yang bagus. Ya. Inco. Ini harganya ini 8.000 ininya saja. Shock. Untuk sebelah kiri ya, ini lecet, cuman ininya saja pak, stikernya ini ngelotok pak, sokotletnya ngelotok dikit ya, tapi barangnya bagus. Untuk sebelah kiri seperti ini, untuk bagian belakang ya masih bagus ya, soknya juga ada variasi, ini ada variasi. Bannya masih baru ya, sini masih 10 tahun ban belakang, masih 10 tahun sini. Untuk lampu kota, untuk keriting ya, ini knalpotnya juga udah variasi ya. Tak kasih murah ini. Nah, ya bagus VGR seperti ini. Untuk bagian sebelah kanan masih bagus juga ya, masih bagus, tidak ada lecetnya. Untuk speedometernya kita lihat, speedometernya di angka 20.000 ya, 20.000 ya, jadi ya masih lumayan ya. 20.000, di sini ada RPM, ada jam, ada indikator bensin, ini RPM juga. Di sini lampu jarak jauh, rating, ini ada kelistrikan, di sini ganti oli ya. Apabila ini nyala terus, nih, nyala terus nggak mau mati, dia berarti minta ganti oli ya. Begitu. Ini untuk stangnya udah cantik, udah bagus ya. Stangnya udah bagus, penampilan stangnya, joknya juga udah bagus, sarung kulitnya udah bagus. Di sini ada bensin ya, bensin sama bagasi kecil ada. Bensinnya untuk membuka bensin ini, bentar, masalahnya lain-lain guys. Jadi, oh ya. Oke, bensinnya seperti ini, kita hidupkan ya, ini hidup ya, terus kita ke kanan dua kali, 1, 2, dia buka ya. Pakainya bensin 95 guys ya, 95. Untuk membuka bagasi ini langsung saja ke kiri ya, dia buka ya. Nah,
bunyi ceklit pengen buka. Di sini ada lampunya, guys. Ada lampunya ini. Ada lampunya, tapi untuk membukanya, untuk membuka lampunya nanti dicari tombolnya, ada ini. Ada ini. Bagus, mana bagus, guys. Kuncinya nih. Kuncinya ada lagi di sana satu. Keseluruhan bagus. Untuk mesinnya, coba mesinnya. Kita lihat mesinnya, spill mesinnya. Wah, ini knalpotnya udah gaspol ya. Knalpotnya gaspol, guys. Mesinnya masih halus banget ya. Masih halus sekali, guys. Masih halus sekali. Halus banget, suaranya empuk ya. Gaspol dan mesinnya masih bagus, guys ya. Begitu. Yang berminat silakan hubungi saya. Ya, Dilan A0378 ya. Barangnya bagus, mulus ya. Seperti biasa, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek orang apa? Orang kepenak. Kota Cilacap bercahaya.